ada kusirku. Yang jitu tunjuk aja kusifu, bersama berganding bahu menerajui impian yang satu. Yang jitu tunjuk aja kusifu, ulurkan tanganmu lawan aku kesana mencari impian yang saling duga. Oh ayo bersama kita lakukannya mengharungi gelora mencapai cita-cita. Coming to you live from Seri Pentas 2 Plaza Alam Central Shah Alam right here on Sunday nights at 9. Okey, kalau anda semua nak tahu tadi persembahan protege kita iaitu lagu tema Mentor Sifu, mereka belajar hanya satu minggu saja step. Satu minggu je, satu minggu tau. Boleh tahan tak persembahan protege kita? Okey, tak ada tadi. Yeah? Not bad kan? Yeah. Tahniah kepada koreografernya iaitu Brother Ali. Brother Ali, he's the man. He's the man. Yes. Okay, inilah dia. Anda semua. Yeah. Kan? Anda sentiasa boleh orang kata lihat perkembangan protege semua dengan biasalah ya General Mentor saya dan Ashraf akan sentiasa bersama pada 12 tepat tengah hari hari Ahad. Tengok dan, tak? Tadi. Tadi tengok. Siapa tengok? Kan, tengok. Tengok kan? Yeah. Dan ada lagi Ashraf? Ada lagi. General Protege setiap Isnin hingga Jumaat
6.58 petang dan siaran ulangannya 11 malam, malam yang sama. Yep. Dan anda boleh dengar-dengarkan di radio Hot FM selaku radio rasmi, lebih hangat daripada biasa. That's right. Ladies and gentlemen, if you guys want to go online kan, kalau nak layari website, pergilah www.tv3.tv3.com/mentor. Kat sana anda boleh cari macam-macam. Ada carta dia, ada biodata tiap-tiap protege. Kenal dia? Nampak tak? Apa yang nampak? Siapa ke? Tepukan untuk protege musim pertama lepas. Wow. Hai, dia datang sini semangat ni. Memang best lah korang ada kat sini. Woo. Maknanya kalau you all dah layari, terima kasih dan jangan stop. Teruskan. Betul. Alright. Betul. Memang malam ini adalah konsert yang mendebarkan bagi saya, Ashraf. Betul. Malam inilah malam penentu. Siapakah daripada yang 12, siapakah yang 6 akan menjadi protege kepada 6 mentor. Malam ini kita akan tahu. Excited ya. Berdebar-debar, tahulah 6-6 mentor dekat belakang memang berdebar. 12 orang protege lagi berdebar kerana masa depan mereka. Exactly. Okey. Dan sebelum kita umumkan, kita tengok dulu persembahan dari protege Yasin dulu. Yes. Konsep prolog minggu lalu. Kita tengok. Check it out. Lalui, telah lewati perasaan cintaku ini. Tepuk! Itu dia persembahan yang mantap dari Ia dan Hal untuk mencuit hati you all semua. Okey, jawapan you all dah berikan. Semuanya terletak di tangan anda sekarang ini. Keputusan ada di tangan abang kan? Ada di kepala saya. Oh, kepala ya? Alright, Yasin. You dah bersedia? Okey, teruskan. Okey, sebenarnya keputusan saya ni banyak saya judge daripada persembahan yang lepas. Saya memang rasa dia mempunyai tone yang bagus. Dan kedua-duanya ada kelebihan dan kekurangan. Namun Hidayah, for the last performance, I think she did really well. I was so impressed and memang got the goosebumps. So I have to say my project is gonna be Hidayah. Itu dia! Pilihan daripada anda semua. Ia. Tanya Ia. Wow. Hal. Jangan risau, Hal. Kalau anda tidak berjaya di pentas mentor, mungkin rezeki anda akan datang tak lama lagi. Jangan putus asa. Ya, jangan terus putus mencuba. Asa ya, Hal. Eh? Maybe this is not your time. Maybe insyaAllah ada lain masa lagi. Okey, Hal. Mungkin Hal boleh berikan sepatah dua kata, ucapan sebelum Hal tinggalkan kami semua. First of all, I nak cakap terima kasih to my family. And then TV3, kos bagi I chance dalam mentor. And then Abang Azmi sebab dia guide saya dalam pertandingan ni. And then, yeah, congrats. Okay, pulang. Okay, sekali lagi tepukan untuk Hal. Terima kasih, Hal. Ia, Yasin, boleh? Wow, memang memeranjatkan, betul tak, Ia? Memang. Masih lagi rasa debarannya? Masih lagi. Alright. Sampai tak boleh jawab ni, masih lagi berdebar. Saya pun berdebar juga. Saya nak tanya satu soalan ni. Okey, you puas hati tak dengan keputusan sebab ini semuanya terpulang pada penonton, 100% daripada penonton. Macam mana? Okey, I would say penonton they are very good judge. Saya rasa mereka boleh menilai which is the stronger artist. So itulah, just nak ucapkan tahniah kepada Hidayah. And we have a lot of work to do. Yeah. Kita ada banyak latihan yang kita perlu buat. Dan looking forward to that. Okay. Sebelum kita lihat persembahan daripada Ia, kita tengok dulu playback ini. Kemana saja masih ini, tak kira masa. Cantik tak? Abang Yasin macam ni? Sesuai? Macam ni lah kalau nak jadi protege bagi mentor Abang Yasin. Setiap kali ku melihatmu, berganti pacar yang tak tentu. Kali ini ku
Tahniah sekali lagi. Okay. Alright, lepas ni kita akan tahu lagi keputusan yang agak sengit juga ni, susah nak bagi jawapan. Tapi anda semua kena tunggu, jangan ke mana-mana. Tunggu selepas commercial break ini. Tunjuk ajarku sifu. Okay, welcome back guys. Still secara langsung dari Sri Pentas 2 Plaza Alam Sentul Shah Alam. Di sebelah saya ada mentor Siti Nurhaliza. Dan di sebelah saya adalah mentor Amy Search. Okey, sebelum kita mengumumkan keputusannya, kita tengok dulu. Tentu anda tertanya-tanya kenapa ada dua mentor dan empat orang protege di atas stage. Tentu ditanya-tanya kan? Betul kan? Jadi sebelum anda tahu, sebelum kami bagi tahu, kita lihat dulu selepas ini, kita lihat dulu playback keempat-empat semasa last week punya concert prologue. Ya, yeah, lihat silakan. Dulu ya. Check it out. Baiklah, yes. Sekarang tibalah masanya untuk mengetahui siapakah yang akan jadi protege kepada Amy Search. Sama ada Kat atau Fit. Dipersilakan ini. Saya ingin tahu. Komen kepada kedua-dua protege ini sebenarnya kedua-dua apa calon saya ini sebenarnya kedua-dua ini bergentar lah. Okay. Kan? Masing-masing ada masing-masingnya kekuatan. Okay. Kat ada dia punya attitude sendiri dan Fit pun ada dia punya ni. So jadi dengan saya betul okey. Adalah Fit. Tahniah. Tahniah Fit. Wow. Tahniah. Tahniah. Tahniah kita ucapkan. Tahniah kita ucapkan kepada Fit dan kepada Kat. Mungkin ini bukan maksudnya.
Jadi jika anda ada apa-apa yang nak beritahu kepada peminat, silakan sekarang. Terima kasih sekali. First time saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang telah mengundikan. Kepada family saya, kawan-kawan dan anda semua. Terima kasih banyak. Tepukan sekali lagi untuk Kat. Tepukan sekali lagi ya. Baiklah, sebelum kita mendengar persembahan Fik, kita dengar dulu keputusan Siti. Ya, sebelum tu saya menjemput Kat untuk turun ke bawah. Terima kasih Kat. Terima kasih. Ya. Itu dia Siti. Wow, ramai nak tahu siapa ya bakal protege Siti ni. Alright, Siti, that's dia untuk bagi komen. Okay, sebetulnya ya Siti di sini adalah untuk memberi komen kepada kedua protege Siti. Apa yang Siti dimaklumkan ya, kerana Siti tak sempat menonton, Siti ke Indonesia, tapi berapa note yang telah diberikan oleh mereka yang memerhati bagi pihak Siti, di mana Fina walaupun terpaksa tukar lagu di saat akhir, tapi nampak gaya Fina cuba sampai baik dan begitu selesa walaupun ada berapa sedikit kesilapan. Kak Siti ucapkan tanya, kawal emosi, cuba nyanyi sebaiknya. Dan juga Nadia, Siti diberitahu Nadia dapat persembahan terbaik dan juga bijak mengawal pentas. Jadi Kak Siti berterima kasih kepada pemerhati bagi pihak Kak Siti. Terima kasih banyak. Mungkin dari segi pemilihan susah bagi Kak Siti. Ya, tapi okay, kita ada orang yang selayaknya akan memberitahu sekejap lagi. Itu dia komen daripada Siti Nurhaliza. Siti tak akan memberi keputusannya. Dan kami ingin menjemput seseorang yang betul berharga dalam mentor musim kedua ini. Yes, kami ingin menjemput Zainal Abidin ke atas pentas. Selaku juri tetap mentor musim kedua. Assalamualaikum kawan-kawan. Assalamualaikum semua. Untuk memberikan jawapannya. Kita dengar dulu ya. Ini penting. Ini pengumuman penting. Okey. Berdasarkan kedudukan ranking SMS penonton, Fina dan Nadia tidak berada di dalam kedudukan 6 teratas. Manakala Kat berada di dalam kedudukan 6 teratas. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya dan persetujuan dari Siti Nurhaliza sendiri, dengan ini saya mengumumkan yang Nadia dan Fina terpaksa dikeluarkan dari pertandingan ini. Hang on. Dan tempat mereka sebagai protege Siti Nurhaliza akan digantikan oleh Kat. Tanya. Itu dia keputusan yang amat merancangkan. Baik, sekali lagi. Kat, mari ke atas pentas. Kita beri tepuk kepada Kat. Wow. Tahniah. Fina dan Nadia. Wow, okey, Fina dan Nadia. Jangan risau ya, masa depan anda panjang lagi. Mungkin rezeki anda tidak terletak di sini. Tapi sebelum kamu meninggalkan pentas mentor ini dan kami semua, Fina boleh start dulu beri patah sepatah dua kata. Fina. Terima kasih banyak Fina. Ya. Terima kasih banyak. Berikan sepatah dua kata Fina. Amboi Fina laju nak balik. Maaf. Fina ni. Berikan sepatah dua kata dulu. Kepada keluarga especially dan juga kepada penyokong yang selama ni ada penyokong Fina. Terima kasih banyak-banyak. Nadia pula. Nadia mengucapkan ribuan terima kasih kepada family terutamanya rakan-rakan dan juga siapa yang telah menjadi pundi Nadia, okey? Tepukan sekali lagi untuk mereka. Tepukan sekali lagi. Terima kasih Fina dan terima kasih Nadia. Terima kasih juga juri tetap kita Zainal Abidin. Terima kasih bang. Terima kasih. Siti juga sebenarnya nak berkata sedikit di sini. Siti agak bersedih juga dengan apa yang dilalui oleh adik kita. Tapi ini adalah satu daripada peraturan yang telah ditetapkan oleh TV3. Kita tak boleh nak buat apa lah. Terima kasih banyak. Baiklah, wow. Sekarang. Okey. Sebelum kita pergi lebih lanjut, yes, kita nak kita tanya dulu. Masanya. Kita have a chat first. Okey. Alright. Sekarang kita tiba masanya untuk Siti dan juga mari Kat kita ke depan. Tengah. Mari kita ke depan. Nah, ni kita berborak sikit. Boleh? Bang. Okey, mana Kat bersama Siti Nurhaliza? Okey, bagi ruang sikit. Alright, okey. Ni, nak tanya ni Siti. Macam mana Siti membuat keputusan untuk
untuk bersama Kat. Okey, Siti telah pun bertanya kepada mentor-mentor. Yang penting mentor-mentor yang mempunyai protege masing-masing telah memilih siapa yang mereka inginkan. Dan selepas itu, Siti ada peluang untuk memilih protege mana yang agak agak orang kata bebas untuk Siti pilih. Dan Siti pilih Cats. Siti lihat kepada potensi dia. Dan Siti harap agak Siti boleh cuba membimbing Cats yang sebaik ini. Itu dia. Kita beri tepukan. Kita beri tepukan sekali lagi. Cats, bagaimana perasaan Cats diserap kembali? Tadi sedih. Saya tahu awak sedih. Saya nampak. Tak. Pertama sekali saya ingin mengucap terima kasih kepada Kak Siti yang telah memilih saya. Dan saya tak tahu kata apa. Terima kasih kepada TVT. Okay. Yang paling penting. Right. Kita bagi tepukan kepada Kat. Kita bagi tepukan. Itu dia. Alright. Yep. Sebelum kita mendengar persembahan daripada Kat, apa kata kita tengok playback ini dulu? Nak tengok tak? Tada! Inilah Kat. Ini adalah tim Kat ketika dulu. The Mickey Mouse and Girl. Dan inilah nama dia. Georgia Spotar. Mana ketika Kat Noah bekerja dulu. Di Hotel Sunway ni. Dan apa kata? Kita masuk ke dalam. Jom. Mula-mula kenal Kat ni, saya buat audition untuk nyanyi penyanyi untuk dengan band saya kan. Sebab saya, band saya ni show band. Jadi bila show band saya nak yang aktif. Lepas tu saya suka dengan cara dia punya disiplin. Disiplin, lepas tu kemahuan dia. Dia punya committed, komitmen dia dengan muzik. Dia memang ada minat tu muzik. She's a very good singer. She's a very, very good singer. Entertains the crowd well. A lot of people come especially to see her. Every time where she goes for performance, I always go there. Menari, bagus. Itu tak payah cakap lah. Tengok pun tahu. Tapi insyaAllah, Kat boleh berdiri. Aku punya teman, cuma sepermainan. Di mana ada dia selalu ada aku. Dia memang manis dan juga baik hati. Dia selalu ada waktu untuk membantuku. Cinta dan dia juga bahagia. Ku ingin jadi kekasihku. Cukuplah saja berteman denganku. Janganlah kau meminta lebih. Ku tak mungkin mencintaimu. Kita berteman saja, teman tapi mesra. Aku memang suka pada dirimu. Kita.
Tahniah Kat, berjaya. Sekali lagi kita beri tepukan. Baiklah, tibalah Kat, masanya. Terima kasih. Terima kasih Kat, terima kasih. Tibalah masanya untuk tanya soalan dua kepada Amy dan juga Fik. Pertamanya Fik, apakah perasaan anda sekarang bila mengetahui dah menjadi prodigy kepada Amy? Okey, first sekali saya memang gembira sangat. Lepas itu, campur sedih sebab meninggalkan kawan-kawan nanti. Apapun saya akan buat yang terbaik. Itulah dia. Persembahannya akan dibuat baik, terbaiknya. Dan kepada Amy pula. Dan saya mengucapkan tahniah kepada Fik dan saya punya sebagai seorang mentor dan saya punya tanggungjawab. I'll make him the best. There you go. There you have it. A statement of commitment from the mentor to the protege. There okay. You have it. Baiklah, sebelum kita lihat persembahan daripada Fik, kita tengok dulu playback ini. Memang berat juga lah kakiku mau meninggalkan nenekku yang sudah tua sama adik-adikku yang masih kecil lagi. Tapi mau tak mau aku kena pergi juga. Sebab ini mungkin satu ujian sama aku. Aku harus tabah. RM2? Inilah kerjaku. Menjual guring pisang. Kadang-kadang tu dapat tinggallah RM10. Bolehlah aku membantu nenekku. Kalau ada lebih, aku bawa lah pisang balik rumah. Kami makanlah sama-sama dengan adikku. Kesian nenekku. Walaupun sudah tua, dapat juga dia membagi duit sama aku. Malu aku. Nek, ya. Aku besok ni pergi KL sudah aku ni. Ya. Jalan sudah aku. Baik-baik saja. Kita bukan ada saudara mara sana. Nek, jangan lupa doakan aku Nek. Insya Allah dengan doa nenek, aku akan berjaya. Jangan lupa jaga adik-adikku Nek. Selamat tinggal, Nek. Thank you.
sebentar. Okey. Kita nak tahu tiga lagi keputusan, betul tak Ashraf? Betul. We are halfway through the competition right now. Halfway through. Siapa bakal protege Hazami? Hazami, Zaf, Zaf dan Nurul. Dan Nurul. Siapa? Anda semua kena tunggu. Okey? Kerana kita akan take a break. Right after this. Tunjuk ajarku sifu. Right, ladies and gentlemen, that's right. Welcome back. Welcome back to Mentor, the second season. If you guys have just turned on your TV set and just seen us, you have missed quite a sensation, quite a shocker. I'm here in front of a huge crowd. Everybody's so excited to find out who's going to be the next protege. Well, up next, we have Nurul and her two proteges, or hopeful proteges, Neil and Rachel. Who will be the one? We'll find out first after this playback. Check it out. And there you have it, the two performances. Tapi sekarang, keputusan berada di dalam tangan Nurul. Nurul, dipersilakan. Begitu suka sekali saya nak membuat keputusan ini. Dan keputusan pun telah saya dengar. Dan ianya, saya masih lagi 50-50 Ashraf. Sebab kedua-dua mereka ini bagus. Mempunyai bakat yang tersendiri. Yep. Dan dilahirkan dengan personaliti dan rupa paras yang baik. Jadi, kalau ada antara anda berdua yang tidak berjaya ke pusingan seterusnya, diharapkan jadikan ini sebagai pengalaman. Dan di sini saya ingin mengambil keputusan ini untuk mengumumkan bahawa protege saya untuk mentor musim kedua ialah Neil. Berikan tepukan. Oh, Neil. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah. Sebelum anda pergi mana-mana, tolong bagikan ucapan kepada peminat setia anda. Jangan lupa mereka. Okay, kepada pengundi Rachel, terima kasih atas undian anda semua. Terima kasih atas sokongan anda semua. Terima kasih. Terima kasih. Tapi walau bagaimanapun, ingin saya buat satu pengumuman di sini. Saya harap ianya tidak bertentangan dengan sesiapa. Memandangkan saya telah memilih Neil menjadi protege saya, Rachel akan saya sign di bawah syarikat rakaman saya sebagai artis di bawah naungan syarikat saya. Wow. Wow, peluang. Dipersilakan ke tengah, Neil, Nurul. Baiklah. Okey, soalannya saya nak tanya. Neil, apakah perasaan anda sekarang? Syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kerana dapat menjadi protege Kak Nurul. Dan saya mengucapkan. Okey, dan kepada Nurul pula, apakah expectation, apakah harapan? Harapan saya semoga Neil akan memberi komitmennya 100% kerana Neil sudah mempunyai bakat yang baik. Yes. Dan juga mempunyai rupa yang comel, betul? Ya, betul. Kita bagi tepukan. Baiklah. Jadi, sebelum Neil memberi persembahannya, kita tengok dulu playback dia. Okay, Tania, awak berjaya. Sebenarnya Neil minat menyanyi daripada darjah 4 dah sebenarnya. Masa tu saya dibesarkan di kampung. Jadi saya beli kaset, lahiram, pandang rambut je. Inilah dia hari-hari kerja saya. Pandang rambut je. Pagi tadi, cuci rambut, hair straightening. Saya pun minat menyanyi selain saya minat dalam bidang rambut ni. Seperti yang saya cakap tadi, malam saya kerja kan? Ini saya nak pergi kerja lah ni. Saya nak pergi restoran Cerana Batu Sembilan. Jumpa kat sana. Jom kita dengar apa pandangan orang ramai tentang Neil. Nampak macam okey, ada potensi. Okey, suara dia bagus. Saya rasa dia boleh pergi ke maju ke depan lagi dalam bidang nyanyian. Itu pandangan orang ramai. Kalau pandangan ayahnya pula, macam mana?
Jom kita dengar. Saya sebenarnya pada mula-mulanya memang tak berapa galakkan sangat kan. Sebab dia daripada kecil dulu memang minat dia pada menyanyi kan. Walaupun macam mana pun kita tetap akan menggalakkan kat dia lah. Begitulah harapan ibu bapa Neil. Boy, anak manja rupanya Neil ni. Tengok tu. Heish. Okey Neil, apa-apa pun. Good luck. Kita tengok playback ini dulu. Ya, itu dia Mentor Zam di sebelah saya. Tepukan Tok Zam. Right, Zam. Semuanya anda akan umumkan. Okey. Dua-dua they did a very great job dan saya harap dua-dua dapat terima komen saya hari ini. Mereka dua-dua confident. Tetapi bagi saya, saya rasa vocally Rizal dapat nyanyi dengan lebih clear dan Rizal nampak lebih confident on stage. Jadi protege saya, saya akan pilih Rizal. Itu dia keputusannya. Rizal! Woo! Okay. Wani. Okay, Wani. Wani jangan sedih. Because masa depan Wani jauh lagi. Okay, Wani. Wani berikan sepatah dua kata. Okay, terima kasih kepada semua yang menyokong Wani. Yang buat Wani. Terima kasih. Itu je. Tepukan untuk Wani sekali lagi. Terima kasih Wani. Wani akan meninggalkan kita. Terima kasih Wani. Okey, comes up. Rizal. Wah, Tania. Salam-salam dulu. Okey. Alright. Ni, Zaf. Sebab program Reality TV ni makin banyak sekarang. So, pada pendapat you lah kan. Sejauh mana diorang ni boleh pergi?
Saya rasa talent-talent yang dari reality show, semua reality show termasuk Mentor, Kalini dan yang lepas, saya rasa banyak. Jauh lah masa depan diorang. Sebenarnya artis-artis Malaysia dan juga bakat-bakat Malaysia ni bagus. Woo! Okay, Rizal. Yes. Macam mana rasa perasaan tu? Tak sangka ke? Tak sangka. Tak sangka sampai tak terkata. Okey. Sebelum kita tengok Rizal menyanyi, kita tengok playback ini dulu. Apa yang selalu yang berlaku pada lagu yang dinyanyikan oleh Rizal adalah dia punya feeling dia tak ada. Feeling dia di mana lagu tu sepatutnya lagu sedih dinyanyikan dengan senyuman. Rizal ni selalu suka bersenyum. Jadi daripada itulah dia, saya selalu ingatkan dia, feeling ke atas lagu yang kita nyanyikan tu seharusnya betul lah. Kalau nak tahu, Rizal ni punya minat yang unik, suka bawa kapal. Macam tak percaya je kan. Akhirnya dapat juga lah saya merasa kapal ni. Sebab saya minat ni memang dari dulu lagi, dari kecil lagi. Memang saya nak bawa kapal. Tapi saya tak kesampaian kan. Tapi dapat juga peluang ni. Terima kasih kepada bapa saya. Oi, memancing pun dia minat juga. Ikan lah. Ini dia. Ikan pertama untuk hari ini. Tapi Rizal ni minat juga main golf. Untuk sekarang bina datang kan? Ini boleh training saya pegang mic lah kot. Supaya mic tak geger-geger macam gini kan? Iyalah tu Rizal. Ha, cara pukul tu betul ke tu? Katakan kau cinta padaku, kan ku serah segalanya. Ku pasti kita bahagia, biar lagi keraguan. Cintaku takkan bersia, walau ribut getir melanda. Paksa atau mainan, usah bimbang, lepaskanlah. Kemana saja ku lari, wajahmu selalu di hati. Suaramu menghibur kalbu, ku terlena sejenak. We've come to the last protege. Who will it be? Hazami's protege. Who will it be? Rizal or Ayu? First, let's take a look at this playback. Roll the VT. Asmara
Okey, tepukkan sekali lagi. Bersama saya di atas pentas adalah Hazami dan juga Rizal dan juga Ayu. Keputusannya sudah berada? Sudah ada. Faris dan juga Ayu, keputusan sudah berada dalam tangan? Sudah ada. Dipersilakan. Memandangkan keputusan SMS dan juga pemilihan juri, saya memilih... Bagilah orang cakap dulu. Saya terpaksa dengan terpaksa akur dengan keputusan ini. Saya memilih Ayu. Berikan tepukan kepada Ayu. Tahniah kepada Ayu. Tahniah dan kepada Faris. Mungkin ini bukan masanya. Jadi anda ingin berikan ucapan kepada pembina anda? Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengundi saya dan juga saya harap Ayu dapat meneruskan perjuangan kami. Terima kasih. Tahniah diucapkan. Terima kasih ya. Baiklah, Hazami bersama dengan Ayu, mentor bersama dengan protegenya. Yes. Jabat tangan. Wah. Okay. Baiklah, Hazami, saya tanya dulu. Okey, kita bagi tepukan. Okey. Right, saya tanya dulu. Adakah Hazami sudah sediakan strategi ataupun action plan untuk selama dia berada di dalam mentor? Ada. Ha. Memang kan? Ada. Saya dah sedia. Sudah sedia. Boleh. InsyaAllah dia boleh. Baiklah, dia sebelum. Ready to go. Tapi sebelum kita mendengarkan Ayu menyanyi, kita lihat dulu playbacknya dulu. Hampir setiap petang, Ayu akan berkumpul di laman rumah bersama-sama keluarga sambil minum petang. Amboi, main suap-suap pula bahagianya. Eh, main badminton. Ayu ni merupakan penari kebudayaan di negeri Melaka. Amboi, tengok tu melentik-lentik pandang Ayu menari. Ha. Ha, ada personal trainer ya Ayu. Ha, patutlah slim je. Nak tahu bagaimana Ayu jaga suara Ayu? Ini caranya. Amboi, menyelam jaga suara. Macam mana ya? Ha. Ini salah satu cara untuk Ayu jaga stamina Ayu dan vokal Ayu. Aku tak sabarlah nak tengok Ayu dalam TV. Untuk melupakan wajah kampanye.
Lari. Okey, kami jemput lima lagi protege yang berjaya. Sila naik ke pentas lagi. Okey, seperti musim yang lalu secara liga, jadi kami ingin membahagikan mereka kepada dua kumpulan. Untuk kumpulan A, Ashraf. Ya, kumpulan A adalah, dengar sini ya, dengar sini baik-baik. Kumpulan A adalah Neil, Cat dan Ia. Boleh ke sana? Boleh ke sana. Neil, Cat, Ia ke sana. Dan untuk kumpulan B, Fik, Ayu, Rizal ke sini. Ya, okey, jadi bermulalah battle pada minggu hadapan dalam kumpulan A. Okey? Jangan lupa undi sebab anda mewakili 50%. That's right. They'll be starting their battle in a league format starting next week. Jadi jangan lupa temu janji anda bersama kami di Mentor setiap hari Ahad pukul 9 malam dalam rancangan Mentor. Tapi sebelum itu, terima kasih kepada penaja kami iaitu Quality Hotel dan Craven Cafe, Hot FM dan semua anda di sini. Alright, Mentor, tunjuk ajar ku sifu. Alright, kita jumpa